Ya aku telat karena masak mie dulu, terus make upnya juga lama guys, belum selesai juga. Karena aku udah siap-siapnya dari jam 5. Udah mandi belum? Udah dong. Pinter banget kata. Aku aduk dulu mie-nya. Aku masak karena pengen makan mie-nya. Yuh, lembek banget. Kok baunya gak enak sih? Udah lama gak makan mie tau. Pakai nasi enggak dong. Mie goreng guys. Ngakak banget kayak Dora. Kalian nanti lagi ya sama. Oke guys, ibadah dulu aja. Tenang aja. Diaduk dong. Mana lihat sini? Udah diberesin. Tumpukin. Ini ratain. Depannya dong. Depannya. Ya. Terus dari atas. Masukinnya dari atas. Boxnya tuh dituangin gitu. Boxnya. Iya. Itu apa? Ini kayak sayapnya tuh dikeluarin dulu, Ti. Ininya kan. Ini dikeluarin dulu, Ti. Kau masukin. Ininya coba dulu. Enggak lah. Masukin. Susah amat ya. Dia main Uno gitu. Oke guys, makan dulu ya. By the way, kayaknya komenku gak masuk diambil yang mana. Suaranya kecil amat. Tunggu. Makan. Lagi makan. Makan mulu ya. Baru makan tadi pagi pun makannya siang. Kok nggak pakai nasi? Enggak lah. Kenapa setiap lihat SR sama makan mie? Ya karena itu simple, masaknya gampang. By the way, aku selama show nggak pernah masak, nggak pernah makan mie. Udah kapan ya? Selama satu minggu mungkin aku nggak makan mie. Terus makan karena mamaku nggak ngestop guys. Gini aja ya. Terus balik mana? Awas, hati-hati, jadi itu awas sini gini kamu. Itu ini jangan dipegang gitu bawahnya, sayapnya tuh jangan dipegang. Terus habis itu balik Ti. Tidurin. Oh, tidurin ya. Balik. Iya, udah. Udah, terus? Itu, gitu aja udah. Maaf, Afam.
katanya mau poni. Iya, nanti poninya. Kan aku nih sebenarnya belum kelar dandannya ya. Padahal udah siap-siap dari jam 5. Mainnya gimana? Ya nanti dikeluarin lagi. Mau main lagi? Belum main. Terus ngapain dimasukin lagi? Aku mau iniin. Apa? Apa itu ting? Apa itu susunin tadi? Itu pas rata itu kamu beberin ya? Harusnya enggak dibeberin. Nah. Ish, mainnya kok gitu. Enggak, soalnya tadi itu udah semua, makanya aku iniin lagi. Kirain udahan, makanya ditaruh lagi. Udah main HP aja. Aduh, percuma dong. Capek-capek. Oh, cepat deh, gue kan habis. Ngetas. Ada ya. Padahal siap-siapnya udah dari jam 5 tadi kerja. Sekarang kok gendutan bel, emang iya? Wah, ada. Tidak apa-apa. Mana mau tak ikutin kau ini? Lelah. Ya, jadi dokter bapak nih. Belum, nanti dulu ya poninya. Aduh, udah dingin. Itu alis asli bel. Iya guys, belum pakai alis. Makanya kalau sih aku suka pakai alisnya tipis. Kalau tebel itu jadi kayak sinchan. Aku belum pakai alis. Aku baru ini apa? Ini poninya sih. Aku pengen potong poni ya. Terus Kathleen bilang gini, C kamu jangan berponi deh. Kalau berponi kamu kayak apa, tembung banget, gendut banget gitu pipinya. Kayak aduh, padahal kayak seneng banget gitu ya. Jadi kayak apa, bagus gitu ya. Terus dia bilang gitu. Alisku kayak sinchan. Iya, dia selalu bilang gitu. Kenapa ya? Coba dulu. Nah. Ini guys, pokoknya kakak banget. Kalau berponi tuh soalnya bisa apa, di depanin gitu, depanin terus sama kayak disampingin gitu masih bisa. Takut tersaingi. Aneh. Emang iya sih kayaknya ya. Kayak lebih putih tangannya nih banget. Hai Abel, arigatanya. Hai Abel, arigatanya. Arigatanya. Dapat angpau berapa? Belum sempet dapat angpau weh. Kalau di Surabaya tuh apa, banyak yang ngasih. Di sini yang ngasih cuman mama sama papa. Mandi dulu, udah weh, udah. Mungkin aku harus lebih, bentar deh aku mau. Mungkin aku harus apa? Apa sih namanya? Siap-siapnya dari jam 4 mungkin ya harusnya ya. Karena tadi aku jam 4 itu masih kayak ya udahlah ya, nanti aja jam 5. Terus makasih loh. Mau kemana? Gak kemana-mana. Sayang banget sih kalau showroom terus make up-an gitu terus dihapus, itu kayak nyesek banget sih. Kayak
tidak, sayang sekali. Poninya dipakai dong. Aku belum selesai ini, kelar dandan ya. TikTok dong bang, matanya. Oke guys, aku backgroundnya udah nggak boneka lagi ya, jadi kalian tidak bisa mengganggu aku. Eh, tutup, nggak bisa ditutup guys. Butuh lemari yang lebih gede. Gak muat bajunya. Lalu aku kembali ya. Ini aku udah pakai base-nya guys. Halo, aku kembali, hai. Itu baju tuh gak muat tuh sampai keluar-keluar. I give you money. Tidak, susah. Ada sih, diam. Bisa ditutup. Gimana ya? Ini aja. Masih kelihatan ya? Ih, kok serem. Gak muat bajunya masalahnya. Budi, kamu minggir bisa gak? Kecepit, kasihan bajunya kecepit. Makan dulu lah makanannya. Ah, gak muat. Maaf ya Budi, aduh kasihan rek. Rek. Oh, udah gak kelihatan. Jangan-jangan temen karena makan itu. Karena makan malam ya terus. Kan aku tuh kayak gak percaya ya, kalau makan malam terus makan langsung tidur itu kayak bikin gendut gitu ya. Gak percaya guys, karena di TikTok ada yang pernah bilang gitu, katanya itu hoax gitu ya. Terus aku langsung makan, terus tidur, terus makan malam terus. Terus sehari tuh kalau makan bisa sampai 3 kali, 4 kali. Sekarang cuma 2 kali. Ini aku baru, udah lama banget gak makan nih, sekarang baru makan. Gak muat. Bell draft TikTok masih berapa? Masih 507. 507. Dan itu isinya beberapa sih yang kayak gak jelas gitu ya, kayak gabut-gabut. Abel doyan makan sayur kan? Aku jarang makan sayur, cuman kalau aku tuh sukanya tuh yang itu, sayur bayam. Mau ngilang lagi dada, ngilang mulu. Masalahnya tuh gabutnya tuh kayak gak jelas gitu, ngerti gak sih? Upload yang ada Mama Jenny Bell. Ada sih, tapi kayak jelek gitu. Apa tuh? Bentar guys, aku akan nge-lag sebentar. Tunggu sebentar. Oke guys, kembali lagi, habis balas chatnya Caitlin. Bisa ditutup loh, buka aja kali ya. Males beresin lemari lagi. Nah, ini aja. Udah. Barusan aku balas Caitlin. Dia kayaknya udah selesai show, jadi dia bilang boy gitu. Karena aku masih, oh my god, itu apa, biskuit? Makasih loh biskuitnya. Itu biskuit kan? Biskuit. Wih, biskuit. Apa sih bilangnya? Nggak tau lah.
Kathleen itu siapa? Nggak tahu siapa ya. Nggak tahu siapa dia tuh. Ngomong aja. Gak tahu guys, maaf ya. Gak tahu bedanya apa soalnya. Emangnya itu apa sih? Makan bang, ya. Itu awalnya tuh apa? Pala apa rambutnya naik-naik ya abis ke setrum tuh. Boleh deh Ava coklat. Atau enggak ya coklat gitu kayak. Tunggu aku tulis dulu. Ava coklat. Berikanlah coklat. Wow, coklat, biskuit, ya, cookies. Hai Kak Chicken Nugget. Guys, masa di rumahku airnya habis tuh. Aku mau jagokan dari tadi sambil dengerin lagu. Dengerin lagu apa? Belum. Gak suka loh, lembek banget. Masa mie-nya nyangkut di gigi, aneh banget. Gak muat guys, udahlah, gak mau makan. Never nonton anime apa tuh? Shingeki Kyojin. Hah? Shingeki Kyojin. Yang gede aku gak tahu. Shingeki Kyojin. Shingeki Kyojin. Bukan Shingeki no Kyojin. Aku mau nonton Attack on Titan tapi seasonnya banyak banget ya ternyata. Cuma 4. Season 4 kan? Sampai season 4. Nah, season 1 itu berapa isinya? Season 1 25. Banyak banget itu, nontonnya sebulan ya, Ti? Aku. Seberapa tahun? Enggak lah. Empat season tapi satu seasonnya tuh banyak gitu kan? Season 1 25, season 2 22 mas kalau nggak salah. Kalau season 3 lupa. Enak banget. Ingat troll sadis untuk kamu. Lah, Devon nonton. Kalau mau ini. Aku emangnya selesai, kamu selesai nonton itu berapa, maksudnya berapa hari? Aku berapa minggu ya? My Alice. Nonton Power Ranger. Udah pernah yang movie-nya kalau enggak salah ya. Ngakak.
ngambil apa ya? Oh ini loh. Ngakak banget. Suka nonton Jackie Chan kan? Kah suka. Suka banget. Demon Slayer juga 20. Aku nonton Demon Slayer berapa minggu ya? Lama banget pokoknya nontonnya. Hai guys, aku ini poni aku. Aku baru aja potong dan aku nyesel banget guys. Ini harus diapain? Ya guys, ini oke guys. Ini aku juga kepanjangannya potongnya. Jadi ini. Nah. Biasa aku kan ada video TikTok lama aku ya di galeri ya, kayak masih kecil gitu dari Musical.ly kan, Musical.ly mana sih ngomongnya, nggak tahu lah ya, pokoknya Musical.ly gitu ya kan, TikTok kan gabung sama Musical.ly terus habis itu kan jadi TikTok ya. Nah itu kan masih ada videonya kan. Ya gitu loh, masih jadi kayak yang video lama gitu di apa di galeri aku. Oh my god, I look like a jamet. Rambutnya tuh kayak begini loh dulu tuh. Gini kayak gini. Tuh. Anak Musical.ly banget nih. Oh my god, share coba. Gimana ya? Ah, emang gitu sejarahnya. Iya guys, jadi Musical.ly hilang itu karena Musical.ly itu collab sama TikTok, jadi bareng. Jadi kangen banget Musical.ly. Tapi teman aku masih ada yang punya Musical.ly tahu. Kalau kalian gak hapus Musical.ly itu pasti masih ada. Cuman kalau di apa tempat downloadnya itu nggak ada. I look a jamet. Yes. Aku belum selesai makan ya, lama-lama dingin. Punya Devon udah habis guys. Bell, by the way, pajama kemarin di Ukraine. Thank you so much. Ada sotoy itu kayak pasti sok tahu gitu ya. Sumpah kemarin apa? Kan lah kayak yang terakhirnya tuh kayak dada itu ya. Terus Kathleen itu tiba-tiba kayak dorong gitu. Terus kayak sakit banget sumpah ya. Terus dia tuh kayak apa kayak duk gitu kayak apa ya, senggol aku tuh kayak sakit sumpah ya. Ya udah aku balas. Bener gak sih? Bener gak sih? Maksudnya pas sudah kayak gitu kalian masih nonton gak sih? Maksudnya masih live-nya itu masih ada gak sih? Untuk menggapai mimpi. Terus kalau aku gitu dia ngejek balik. Menggapai mimpi. Masih dong. Oh masih ya? Jadi kelihatan ya? Masa aku mau kayak apa jalan-jalan gitu ya, kayak dada ke sana sini terus ya enggak boleh, terus aku kan kayak panik gitu ya. Terus yang lainnya malah ke sana ke sini, aku sendiri enggak dibolehin, aku kayak panik takut dimarahin kan. Seru pokoknya. Enggak muat. Masih kamar. Kerekam enggak sih tapi itu? Gak muat. Cuman aku tuh sumpah dia bilang kayak gak boleh.
apa sih kayak apa sih. Terus tahu-tahu dianya malah lari sana lari sini. Tapi emang ya aku pernah makan roti itu ya, itulah yang nggak muat itu. Tapi emang nggak muat sih. Udah aku lebar-lebarin itu sampai pipi sakit banget guys rahangnya. Beneran nggak muat emang sih. Sampai aku akhirnya aku makannya dikit doang kan karena gak muat terus males gitu kan. Terus aku kan taruh di meja makan itu ya, meja teater gitu. Terus ketinggalan dong, nyesek banget. Masih full. Hihi. Sayang banget. Terus aku besoknya kesana gak ada guys. Emang sudah dibuang ya. Terus pernah juga beli makanan juga masih utuh ketinggalan. Terus pernah juga beli boba masih banyak banget guys, baru minum setengah gitu, baru minum segini ketinggalan juga. Baru mau ngasih papa aku karena apa, aku nggak suka kan waktu itu kan, bukan nggak suka sih, buat papa aku aja gitu, lagian masih utuh baru makan dikit doang terus ketinggalan. Nangis. La 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 la. Ha. Udah makan dikit kok guys. Ya pasti udah dibuang lah ya. Ya tapi kan nyesek gitu ya, masih full gitu, masih bisa dimakan gitu ya. Makan, sedang makan. Kuping kalau nggak nempel juga ketinggalan. Gimana ya? Pasti ya. Gak mungkin lah. Terus aku kan males banget tuh ya. Terus aku kan bilang ke papa aku. Terus papa aku kayak bilang, mesti ketinggalan. Karena aku tuh orangnya lupa. Lupa terus ya. Kos kaki ketinggalan terus. HP pernah ketinggalan terus aku ambil lagi sih untungnya. Terus taruh di atas kulkas lagi. Pernah ketinggalan di toilet juga, aku kayak langsung panik. Untung gak ada yang ngambil. Yang paling sering ketinggalan apa? Ya itu, kos kaki. Ya ketinggalan kos kaki, terus makanan. Terus papaku kan bilang ketinggalan terus. Kalau kepala yang ketinggalan gimana gitu. Kayak aduh, ya gak mungkin lah. Pernah ketinggalan pesawat atau kereta gak? Gak pernah. Naik kereta pun pas ini guys, outing dari sekolah doang. Jadi naik keretanya pernahnya outing sekolah pas kecil sama outing sekolah pas SMP sekarang. Jadi cuma pernah dua kali. Adek pernah ketinggalan. Malah dia yang tinggalin aku. Mantap gak tuh? Terus pernah tas aku ya, tas aku tuh ada banyak. Ya ada uangnya lah ya, ada dompetnya, terus ada ya pokoknya barang-barang aku ya, terus ketinggalan dong. Terus balik lagi. Nih balik lagi sih. Padahal itu harusnya kan aku taruh sini ya. Terus pas ke mobil udah jauh gitu. Terus ketinggalan, aku kayak mau nangis gitu. Apalagi itu kan sama auntie aku ya waktu itu ya. Kayak mau nangis gitu, harus balik lagi. Padahal tas segede itu bisa ketinggalan. Bentar ya guys, aku mau makan dulu tapi gak selesai.
aku makan mie mah cuma satu bungkus doang, gak dibolehin langsung dua gitu. Kathleen apa? Oh itu yang lagi nonton film Devon. Nah, biasanya langsung tiga. Siapa? Nah. Iya. Abel Bel. Ya ada apa ya? Ada apa ya? Suara aku kecil nggak sih? Oh oh oh. Kocak banget. Makan cantik dulu ya guys. You. Aku makan mie 2 plus nasi. Bisa bikin gendut loh. Parah sih banyak banget. Aku malah pernah minta masakin mamaku mie. Makan dikit doang terus aku gak abisin. Dikit doang terus itu masih kayak utuh. Mamaku bilang yaudah biarin aja. Soalnya kan terus mamaku bilang yaudah biarin aja, lagian gak sehat. Udah gak usah, gak usah dihabisin. Aku kan bilang belum mubazir loh. Terus dia bilang, terus mamaku bilang enggak, biarin aja. Habis itu aku pas mubazir itu kayak besoknya tuh langsung kayak kepengen gitu. Sering enggak sih aku kayak kemarin itu kayak misalnya makan, kayak makan sushi. Cuman itu pas lagi kenyang, jadi makannya dikit, terus besoknya langsung kepengen. Ambil 2 kali show selama seminggu ini jadi kurusan. Emang iya. Ya tidak apa-apa sih sebenarnya kalau makan malam. Kan juga waktu itu kan sering show ya, tanggal 10, 12, 13, 10, 11, 12 kan itu show kan aku. Ya jadi bakar lemak, lemak. Enak banget ya yang rumahnya deket. Malah dulu kapan ya aku buncit banget ya, terus sekarang enggak. Iya sih masih. Apa pernah telat datang show? Paling kan misalnya show-nya jam 12. Pernah sih pas show telat. Harusnya datangnya tuh misalnya jam 2, tapi aku datangnya tuh jam 3 gitu. Akhir-akhir ini sih karena macet, you know, macet, what is this, macet. Ntar aku berusaha kedip mata sebelah sini. Tunggu, gak bisa. Tapi kayak mata sebelahnya tuh masih harus dibuka. Gak bisa, yaudah lah ya. Kata Kathleen, Abil sering telat banget. Emang sih. Tapi aku tuh habis kayak apa ya, bangun terus langsung mandi gitu, siap-siap ya. Terus malah Kathleen gitu yang baru mau apa, baru mau pakai sepatu, padahal aku udah gitu. Abel pernah tegur, kena tegur Kak Ginal. Apa ya, pernah gak sih? Belum pernah kayaknya. I want you to know. Masa sih Kak Kino baik tau. Aku masak sendiri. Orang sekarang di apa, orang di komen be like, Bel diantara member, antara member akademi ada yang galak kak? Galak? Gak ada sih. Gak ada yang galak deh. Ngeliat alis aku aneh banget. Aku belum sisirin alis aku jadi berantakan. Kalau aku pergi-pergi itu jarang pakai alis guys, males. Paling cuma sisir. Guys dulu masa aku pernah minta mama aku ini dong, apa suruh apa? Aku pernah minta mama aku mau tipisin alis aku. Oh my god,
Untung enggak loh. Kenyang. Lembek banget, aku enggak suka. Gimana jangan pakai alis. Jarang. Kenapa kepikiran mau ditipisin? Karena ketebelan, guys. Jadi waktu itu aku kayak gak suka gitu. Alisku gak suka karena kayak tebel banget gitu kan. Terus sekarang kayak sayang banget gitu. Buat TikTok jambet bel. Seperti apa itu? Dia lagi nonton apa? Nonton apa sih, Ti? Shingeki Kyojin ya gitu. Ya sekarang aku suka sama alisku gitu. Jadi kayak kemana-mana gak usah pakai alis. Attack on Titan tapi gak makan manusia Titannya. Makannya bekal orang lain. Itu film baru? Ya, 2015. Oh. Yang Sasageyo itu bukan sih? Bukan ya? Apa? Sasageyo. Itu mah Attack on Titan. Iya. Kalau ini apa itu? Ini sakit perut. Pasti gara-gara makan mie. Duh. Kenyang deh. Tapi sayang. Si siapa? Kimi and Pudi tidur, guys, dari pagi. Dari tadi tidur terus. Budi. Gemes banget, lapar ya. Bel suka nonton bola nggak? Nggak suka, guys. Wah, surat, ada surat. Kamu mau gak? Kak mau dia. Udah kita habiskan aja. Member akademi yang kelakuannya ini. Mau, beneran. Apa sih? Yang kelakuannya aneh. Caitlyn. Aneh banget, guys. Tapi katanya sih aku juga aneh. My kuku panjang banget. Patah sih. Tumpukin sama itu ya. Terus di tumpukin itu, ditumpukin. Tumpukin ya nanti. Ini. Ya. Kalau udah selesai makan habis itu nanti mundurin. Enggak. Kenapa Caitlyn? Dia tuh kayak aneh banget, guys. Mana ya? Ya emang semua orang itu pasti bilang apa Caitlyn. Mau dipotong apanya? Caitlyn kupingnya lagi tremor. Mundurin apa enggak? Mundurin ini apa sih namanya? Piring. Kamu gak mau potong kuku? Oh, potong kuku. Mau, guys. Tahu gunting kukunya di mana? Devin, aku mau potong, guys. Tapi masalahnya apa? Kalau kuku panjang ini enak banget buat garuk ya, kayak apa ya? Kalau gatal itu kan garuk ya, tuh kayak enak banget gitu lah, lega. Kalau potong kuku tuh apa ya, kayak gak enak gitu garuknya gitu. Gak mau kasih kotek kukunya. Gak, males. Mager. Pose Mars ya. Hah? Pose Mars ya maksudnya apa? Kalau garuk kulitnya langsung robek. Ya maksudnya pelan-pelan gitu.
Selesai. Kamu tidak takut kuku patah? Kamu patah. Ini udah patah, guys. Patah. Harusnya tuh kayak begini tuh. Pernah patah sekali, terus jadi pendek kan. Terus habis itu patah lagi. Sakit enggak? Satisfying. Apa kan dia tuh kayak robek gitu kan. Jadi aku kayak tinggal robek lagi deh. Terus aku rapiin. Patah lagi, robek lagi, aku robekin. Wow, so satisfying. Suaranya mirip Mbien Marsha. Hah, bagaimana? Aku tidak tahu loh. Abel udah dibeliin kacamata? Belum, guys. Aku nanti aja beli kacamatanya. Aku bingung harus oke guys, aku mau lanjut makeup tapi Abel paling takut hewan apa? Cicak. Oke, jadi aku mau lanjut makeup. Bentar, aku ambil dulu makeupnya. Punya apa cicak? Hah? Apa cicak? Jangan dong, jijik. Jangan apa cicak. Lo kenapa saya? Hei, gak lihat kamu. Hah, maksudnya? Bentar. Aku beresin dulu ya. Hewan paling ditakutin apa? Cicak. Ih, jangan dong. Coklat, coklat, coklat. Takut dong. Cica lucu tahu dari mana? Aku pernah mau cuci muka di toilet ya. Maksudnya kayak ngambil cuci mukanya gitu kan. Terus cicak lewat, guys. Paling cicak kecil gitu lewat, guys. Dia tuh kayak jalan kutuk-kutuk. Lucu sih, jalannya tuh lucu. Cuman geli, jadi aku belum ngambil tuh ya. Aku ambil dulu aja tuh, baru lari. Biasanya aku kalau ada cicak gitu, lari dulu baru ngambil. Lari dulu gitu, baru minta mama atau papa ambilin. Tapi aku ini ambil dulu aja guys ya, soalnya dia pergi nggak tahu mana. Abel mau minum apa nanti? Aku mau minum parfum dong. Is, jangan dong. Apa? Astaga. Astaga. Iya guys, biar wangi. Tapi aku pernah loh nggak sengaja apa kena mulut ya parfumnya tuh kayak wow nggak enak ya. Yang suka softlens warna apa? Enggak guys, aku mah pakai softlensnya yang bening. Enggak suka pakai yang itu. Mana parfum mau direbus? Rebus kali ya? Hah? Ya pahit tau. Enggak enak banget. Terus itu terus parfum yang buat rambut kan, terus kena mulut kan, terus itu kayak ke tenggorokan itu gak enak banget tuh mbak. Siapa bilang itu enak banget? Iya, emang gak enak sih, cuman kalau nyium baunya, aku kan punya yang strawberry tuh. Tapi pas di, tapi itu wanginya tuh strawberry, tapi kok pas di apa ketelan gitu, tapi kok gak strawberry, aneh banget gak sih?
Astaga, podium berasa baris. Iya. Aku di belakangin Wei ngegas. Ini cuma numpuk-numpuk. Kemarin pas mau show aku kan make up dulu ya. Terus Kanun itu merhatiin kan. Aku katanya numpuknya lama banget. Yang lainnya pada udah selesai, aku ini baru numpuk-numpuk. Oke, numpuk. Paling enak numpuk gitu, guys. Udah kemana-mana. Pegel. Oh my pinky boy. Dikasih nomor per telepon mama. Cetangkap ya. Telepon mama ti. Si telepon mama. Cetangkap. Cepat. Ini enggak tangkap. Aku jambak loh kamu. Telepon. Sini unyil. Maaf maaf ya ampun cicak cicak. Cici, cok. Iya. Berat. Dia ya, kalau makan susah banget sih, ya ampun. Halo, Ma. Tadi belum makan. Sama Kimi. Sama Kimi. Kasih apa? Enggak tahu. Payangnya deh. Kasih apa, Ma? Katanya mama juga nggak tahu kasih apa. Belum nelpon ini dasar. Ini malah nyender, lihat nih guys, lihat nih tuh nyender. Enak banget kamu nyender, orang aku mau gini juga. Kenapa? Coba bisik dulu. Hello. Kak mau lagi. What are you doing? Coba cium dong, cium aja, cium. Kak mau. Lucu, dapat dari mana? Kita punya 2 tahun. Ini aku dapat dari mimpi. Kita punya cium nggak? Nggak mau cium tuh. Kalau mau cium itu mesti lihat nih. Tuh tangannya tuh kayak nyingkir gitu. Cium. Wah, gitu dong. Aduh. Jadi kita udah punya berat banget, 2 tahun, sumpah. Ya? Mamaku bilang dia obesitas karena gemuk banget, guys. Sumpah berat banget. Super duper berat. Jadi aku ke mall gendong dia tuh ternyata berat banget ya. Aku kalau terus aku kan mikir apa ya, kalau telepon aku jalan-jalan sama ajak Putih gitu kan, aku yang gendong ya, aku selalu gendong dia kan. Apa aku gendong bentar itu, oh my god guys, tanganku super duper kayak kaku, pegel banget. Terus habis itu udah punya Kimi kan, terus gendong dia itu kayak enteng banget. Jadi ternyata aku baru sadar ternyata dia tuh berat banget. Kamu beratnya berapa? 2 kilo gram satu. Rambutnya itu loh. Awas Luti. Rambutmu kan? Loh, tayangnya Cici. Bukan, ini bukan rambutmu kan? Ini rambutmu. Sumpah aku suka banget nyiumin kakinya anjing. Ini rambut. Bukan ngegas ya kan? Maksudnya iya, aduh. Mau nyoba. Enak banget baunya. Ih, kamu habis dari toilet ya? Cara pakainya gimana? Tayangnya Cici. Cara pakainya gimana? Bau. Pakainya gimana? Budi gak dibandingin. Dia suka kabur guys, masa jalan-jalan dengan santainya. Cara pakainya gimana? Pakainya? Itu, buka. Apanya? Botakin rambutmu dulu baru bisa. Ya yang benar. Guguk apa itu? Apa kamu? Ya kamu apa? Ish. Bau. Bau. Lucu kok nyantol sendiri sih. Bau guys. Bau i bau. Ayam Eden juga. Jenisnya pudia bebel. Dia tuh poodle guys. Ya kan? Aduh rambutku. Ya. Baunya apa, baunya doggy itu enak banget sumpah. Kayak bau-bau vibe-nya doggy banget gitu ya. Ya kan? Ya. Pakainya gimana? Kak ngomong. Buka. Apanya? Kamu tekukin. Gini. Ya. Terus gini loh, pegang. Oh.
kayak aneh. Terus? Oke, oke. Okay. Gede banget guys, aduh pegel. Ya, jadi baunya itu doggy. Ini kan? Jawab kek. Gemes banget, demi apa sih itu ini? Sini Teh, sini. 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 Sini, lihat sini aja lah. Pernah dikejar aja gak, Bel? Pernah guys, malah apa? Wis gila nih. Aku pernah dikejar anjing sampai hampir ketubruk motor. Gara-gara aku kan lari ya, terus rambut itu, rambut aku tuh masih sepaha ya. Jadi kan ketutupan ya muka aku, terus tahu-tahu ada motor yang ngetin gitu. Enggak sadar guys, oh my god, itu anjingnya tuh sebenarnya anjingnya tuh lucu ya, gemes gitu ya. Terus aku kayak hai gitu kan, mau pegang, dia langsung kejar dong, terus hampir ketubruk motor. Tapi aku gak bilang mama aku sih. Kenapa? Ya ngapain bilang? Gak apa. Gara-gara mau beli makan di luar. Oh ami ami. Oh so cute. Gak pernah lo dia mau diginiin. Pernah dikejar buaya. Gak. Kecil guys, lebih gede dari dia sih, tapi siapa ya, pokoknya kecil lah ya. Lu terus kenapa lari kalau kecil? Lu dia kejar kok. Terus habis itu temen aku kan dia, dia mau ke warung juga bareng sama aku gitu, dia harus mau pakai sendal gitu ya, aku ya gitu. Terus pas mau balik lagi, mau balik ke rumah gitu, itu apa, ngejar lagi. Di pojok halaman sekolah ada seekor anak kucing. Cek, masih kelihatan nggak? Cek, nggak kelihatan kan? Cek, dia kalau dicium marah. Cek, nggak kelihatan kan? Kelihatan. Enggak ininya. Cek. Yang benar kalau dikejar anjing jangan lari. Iya guys, iya jangan lari sih sebenarnya. Kita tunjukin sendal aja mereka udah takut. Budi aja nyapu sama ngapel aja dia takut guys. Why you so gemes? Demi apa sih kamu berat? Anjing jelek. Mandang fisik ini gemes ya. Budi, kamu perasaan kamu cute kok sekarang kayak bapak-bapak sih mukanya. Lihat deh guys, muka dia tuh kayak bapak-bapak gak sih? Kayak udah tua gitu. Tangannya minggir. Minggir. Lihat tuh. Bengkel. Bulunya udah lebat banget. Kue keranjangnya apa? Tuh, mukanya tuh kayak udah tua gitu. Matanya gak kelihatan guys, karena bulunya udah lebat. Bapak-bapak, kita sering panggil dia beruang, bapak-bapak, cicak. Soalnya dia kalau tidur teddy itu kayak bear. Cicak. Terus teddy bear, terus apa, obesitas. Bapak-bapak. Tapi dia masih datang dong guys. Jadi mana? Rahasia. Bau. Pegang beli juga soalnya kucing. Pegel, aduh sakit banget tangan aku. Tayang mau turun. Oke, turun. Guys, kalian mau lihat gak sih Kimi tidurnya gimana? Oke, kita lihat ya. Kita lihat dia tidurnya bagaimana. Kimi, dia tuh mata sebelahnya kan sakit ya guys, jadi nggak ketutup kalau tidur. Ini tuh sebenarnya tidur. Gendong Budi 2 jam. Ih, ke mall mah aku lebih, terus gendong dia ya berat banget demi apapun.
kalau tidur melet juga tau. Tapi ini lagi gak melet. Ini matanya kan sakit tuh, melet. Ya gak sih? Enggak, deng. Padahal Cek, ada satu lagi gak, Cek? Gak ada. Tangan kiri doang. Oh, liatin si Imi ya. Aduh, guys. Okay. Tayang. Udah punya anak anjing belum, Bel? Gak punya. Dulu pernah sih, ngerawatnya susah banget, guys. Selain anjing, kamu pelihara apa lagi, Bel? Papa aku sih pelihara burung ya, banyak banget, guys. Burungnya itu ada 18 lebih, Cek. Sini, kembaliin. Enggak. Jangan, sini apa? Enggak. Kan mau buat apa? Oleh. Nih. Buat apa emang itu? Poni Iteru. Gak tahu burung apa aja, saya tidak tahu. Itu poni mau dipotong. Enggak, nanti beli nih lo rambut palsu. Pengen. Jangan bikin saya emosi. Pengen deh. Beliin aku satu ya besok. Enggak ah. Mana uangnya? Uang ada koin. Enggak cukup. Berapa emang? 3 juta. Ah, yang benar. Enggak, 200.000. Hah, beneran? Iya. Ya udah semua tuh yang ada di kresek. Emangnya cukup? Cukup, itu tabungan apa enggak lah. Iya, tabungan apa? Tabungan papa. Ngawur. Koin semua isinya. Enggak lah, enggak cukup. Mana? Satunya 500. Aduh, kalau manggil ayah, panggil papa. Ada kamu, Ti. Apa? Ada kamu. Ada video rumah oma. Slime. Ih, guys, sumpah aku. Disco. Apa tadi? Makasih, Kak Das, bagas diskonya. Belum, ngawur. Cece, kalau yang nonton viewersnya bisa ini loh, 30.000. Iya, kalau bisa 10 jam. Emang pernah 10 jam? Pernah. Kapan? Waktu itu kamu gak ada ya? Pas kamu syuting. Nah, emang udah masuk? Udah. Masa? Iya. Gak bohong kan? Iya. Masa? Udah, kamu duduk aja. Ih, tanganmu kenapa itu? Kenapa? Ih, potong kuku lah. Lihat, Cek. Ya. Balik lagi. Udah, senang kamu main ini, HP aja. Bosan. Udah, tidur aja lah, nonton apa gitu, kek. Gak ada yang bisa dinonton. Udah, nonton anime lagi lah, Ti. Pengen ke mana? Aku pas di Uma itu gak denger Umanya ngomong apa, sumpah. Gak kedengeran, makanya aku selalu bilang kayak apa maksudnya, Kak, gitu. Karena aku gak denger. Terus aku juga deg-degan sih, guys. Itu kan di teater, jadi kayak ada banyak staff, kan malu. Kamu udah nonton Sign Onisan? Apa? Sign Onisan. Sign Onisan. Enggak tuh. Dikasih melon jus. Ada seekor anak kucing.
masih kecil tak berpikir panjang. Ya. Hmm, enak banget itu remix-nya tuh. Aku ingin mama kreditin. Aduh itu apa? Kak generasi 9 JKT48 apanya kepalanya gede banget. Yang pertama ambil yang paling atas kan. C. Apa? Yang pertama ambil paling atas kan. Enggak. Itu kamu harusnya main berdua, Ti. Enggak bisa. Taruh lagi ayo. Itu punya aku. Enggak. Itu atau satu. Loh. Aduh, gimana? Wih parah banget, banyak yang gak ganti apa, aku mau nangis. Enggak, bercanda. Aduh gimana sih ini cara ngesul ba? Nah itu tuh ini 2 atau 3 gigi situ sampai muka-mukanya. Jatuh. Aduh, duanya juga kena. Pegel. Notifikasinya sangat meresahkan ya. Aku salah ini nyari di. Aku bukan dokter guys. Cek kesenggol dikit aja langsung jatuh cek. Ada seekor anak kucing. Ada seekor anak kucing. Meow. Aduh, jangan-jangan nanti ini jatuh gak sih? Meow. Meow 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 meow. Meow meow. Ada seekor anak kucing. Cilihat. Iya. Wah, jatuh nih pasti. Ada seekor anak kucing. Miau miau. Kalian gak boleh ngegas. Aku dulu gak ngerti arti ngegas apa sih, kayak aku kira kayak motor ngegas gitu ya maksudnya. Jadi jatuh loh cek. Mantap. Jiwa. Apa sih? Tiap showroom mesti make up deh, karena gak sempet. Yeah. Aku sebenarnya nggak tahu, ya jatuh lah. Aku sebenarnya sih showroom itu nggak mau make upan guys, tapi karena ini, ayo beresin. Karena apa nggak sempet guys, aku nggak sadar kalau udah. Padahal siapnya jam 5 tapi apa lebih selesainya belum selesai tapi.
main Uno dia. Beresin. Gak pakai kaca soalnya. Captain ini tuh kan guys, media show. BD maksudnya. Gini aja. Kayak gini kan. Ya bener lah, cepat ah. Bentar, aku mau buat gini dulu. Kucing. Kalau jatuh. Loh, Cik? Kok getar? Indahnya senyuman itu. Kalau mirimu JKT kan. Apa sih, aku suka banget ngerimik ini. Kamu selamat. Indahnya senyuman manismu dalam mimpiku JKT kan. Hilangkan stres. Hilangkan apa? Stres. Hmm. Kamu stres kan? Iya, kenapa? Kita anak ke dokter. Kok enggak denger lagu JKT deh, hilangkan stres soalnya. JKT nomor satu. Kok tahu? Gak tahu. I close my eyes. Shumai. My show. Stress. Okay. Okay guys, aku akan make up cepat. Makeup itu kayak harus natural, bukan natural, maksudnya rata gitu, ngerti kan? Mau pergi ya enggak? Gitu sih benerinnya. Enggak gitu. Benerin lagi. Benerinnya tuh kayak semula, kayak tadi. Kayak tadi. Sampai tinggi dulu, baru kayak tadi tuh loh ditaruh itu, terus baru kayak tadi di tuang gitu. Gak kayak gitu. Ya. Ya gitu. Okay. Pantu. Wow, gak rata.
bau mata aku hitam banget. Oke, cepat. Aku harus cepat. Ayo cepat, 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 cepat. Cepat tidak. Oke. Bedanya katak dengan kodok. Apa ya bedanya? Ada bedanya. Apa? Kalau katak itu yang renang, kalau kodok itu yang di udara, darat. Iya kan? Iya kan? Gak tahu. Iya benar. Katak itu yang renang. Sok tahu. Iya kan? Tahu dari mana? Loh, Upin Ipin itu. Upin Ipin. Loh, Upin Ipin yang pernah pelihara itu, apa itu yang itu loh, yang kecil-kecil yang bisa jadi katak, yang jadi katak lama-lama itu loh. Nah, itu tenang. Aduh, itu apa sih itu namanya tuh? Itu telur apa sih? Apa sih guys namanya? Kecebong itu di. Upin Ipin apa Mr. Bean? Upin Ipin. Bersama teman. Loh. Oh iya. Rahasia kulit glowingmu apa? Astaga guys. Cuman aku sebelum makeup itu selalu pakai toner, serum sama tone up cream doang. Aku jarang skincare loh guys, sumpah. Tapi apa member lain itu yang akademi itu pada nanyain aku skincarenya apa aja. Aku tidak tahu karena aku jarang skincare ya. Serum aja mamaku beliin ya, padahal aku bilang main deh lo serumnya bagus, terus besoknya tahu-tahu dibeliin. Baik banget sih. Ya itu kayak tadi Ti. Kayak tadi itu gimana lupa? Tuh kan kamu nih main-main tapi nggak bisa beresinnya. Beresin. Enggaknya gimana? Lanjutin lagi. Iya. Ambil setengah-setengah dulu terus taruh situ. Setengah? Iya. Udah beresin lagi aja deh. Atau enggak usah pakai itu loh, langsung masukin aja. Langsung masukin? Iya. Loh tadi gak gitu. Beresin lagi. Gak usah main lah, makanya dibilangin juga. Masukin langsung. Aku kayak jelek banget hari ini.
tuh pakai bedak bayi guys, karena bedak aku cuma satu kan di bawah Caitlyn. Wow. Aku tuh kalau ngelirik kayak judes banget, kayak sombong gitu. Skincare kamu barengan sama Caitlyn? Enggak, gue harus. Dia enggak skincare-an. Caitlyn enggak skincare-an. Dia cuma cuci muka. Bel udah unboxing gitu kemarin, udah dong. Makasih loh. Es krim. Jadi kayak keputihan gitu loh, gara-gara pakai bedak bayi. Wah, so lembut. Ohayo. Ohayo kan semangat pagi. Gini aja tak susah kalau lah sendiri itu deh. Enggak lah, gampang malah. Kamu harus ngerapin dulu itu, makanya harus lurus bentuknya kotak. Lurus ini aja nggak susah. Gampang ah, makanya main-main nggak dipelajin. Udah scan barcode-nya belum, please? Itu bisa di scan ya, omg. Norak. Aku norak. Abel, kamu udah siapa? Siapa ya? Makanya rapiin dulu. Pegang. Gampang gini loh. Masa gini aja gak bisa sih? Udah rapiin. Rapiin sendiri nih. Terus tinggal masukin kayak tadi. Pada ngomong apa sih nih? Aku udah izin. Aduh guys, aku masih bawah umur. Yaudah. Iya, sebentar lagi mau hari Valentine nih.
tidak, saya masih masih kecil ya. Saya masih 13 tahun ya, mohon maaf. Kong si Fat Choy. Oke, nanti ku scan. Oke, nanti ku scan. Iya. Iya. Imi bangun ya. Ih gemes. Ih gak boleh. Ih. Ayo, Bapak Anda kembali Bapak ya. Ayo Bapak kembali Bapak. Gak boleh. Ini 1 juta umat. Ih, gemes. Oh. Gemes banget. Tidak boleh Bapak ya, ayo kembali Bapak. Kuku yu kena ai. Ih, gemes banget sih, anak siapa? Lihat, tunggu, jadi mana-mana. Nggak boleh ya. Hai, baru bangun ya, lapar. Telepon lo mati. Udah, nggak diangkat. Dia masih ting-ting ya. Mana matanya nggak kelihatan ya. Enak banget. Iri bilang bos ahai palila lela. That's me. Tuh teleponin. Aku suka makan dia tau. Menurut aku badannya Kimi tuh kayak ini tau gak sih, kayak Sasageyo. Sasageyo Shinzo. Hai guys, aku Kimi. Kimi. Cih, kedutnya Kimi tuh loh. Kiyawa. Cih, kedutnya Kimi tuh kayak ini menurutku. Kayak apa itu namanya? Yang bisa ngeluarin susu itu loh. Hah, kambing iya gak? Atau sapi? Hai guys, aku Kimi. Tuh gak diangkat. Kambing ya? Atau sapi sih? Ya kan? Ya kan? Ya kan Kim? Sudah. You hungry? Hungry, kasih apa ya guys? Gak dijawab. Menurut you're so cute, jangan ti. Taruh. Ini tuh gak dijawab. Cute. Gak dijawab, Ce. It's okay, Kimi. Oke, tidur lagi ya. Hati kan. Iya gak sih? Jadi kan di Sasa gaya itu hati kan. Aku pernah kasih mie, terus dia muntah-muntah guys besoknya. Not recommended. Aduh, oh sakit gitu. Tadi sesuatu. Wow, berdarah. Jadi cara mainnya gimana sih? Budi, ambil titi. Ambil Kiminya. Dia ambil Ti. Cepetan Ti. Siniin Kiminya. Aduh. Sasageyo. Sasageyo. Shinzo Sasageyo. The face. Sasageyo. Sasageyo. Shinzo Sasageyo. Kiyawa, you know what is kiyawa? You are jelek, artinya. Enggak, coyong. Si belum dijawab sama mama. Tidak. Telepon papa. Suruh beli dog food. Emangnya udah telepon papa? Udah. Tapi juga pasti enggak dijawab.
sakyo sanyo sanyo sasanyo. Liatin loh aku yang tulis, bukan mama. Ini salah tulis bentar kan. Liatin lu tulis bentar. No ya Budi. Oh online papa cepet. Lagi online nih. Aduh, I love you so much. Aku nggak tahu ya berat badan dia berapa. Bisa kok ditimbang? Enteng banget sumpah, dia tuh kayaknya 10 cm enggak guys. Cici. Kayaknya 0 kg. 0,5 mungkin karena dia tuh enteng banget guys, sumpah tuh. Ya papa kayaknya lagi telepon memanggil padahal online soalnya. Pak kepak ya kamu Budi. Nggir, jauh-jauh dari dia. Ih jahat banget. Ayo ish Budi mah. Oh ini, halo pak. Pak, papa. Maksud aku kilo Budi gue. Belum, kilo Budi sama Kimi belum makan ya? Belum. Gak tahu katanya, coba telepon. Halo. Kimi sama Budi belum makan. Kasihan loh. Makan apa, Bapak? Beliin dog food. Beliin dog food teh. Ya udah. Guys, aku enggak ada brush-nya. Oh my god. Jadi aku pakai tangan. Yaudah deh apa? Ah, kecolok. Beliin dog food. Gak tahu kata papa. Katanya ini aja. Gak tahu wes gampang wes gitu. Abdi kan gitu kan. Sakit. Enggak. Matilah. Sekarang gantian Budi yang ganggu ini. Oke, okay, you sleep in here. Kok di kecil? Atau mau banyak yang lain, kamu bisa? Bisa lah. Ini cepat sini, 30 malah, 1000. Karena is Budi heavier than Kimi? Yes. Budi is more heavier than Kimi. Sasa girls, sasa cok. Ada apa di mata aku? Bu, aku jelek banget rambut aku. Ini apa sih nangis? Aku kayak jelek hari ini. Ini apa sih? Ya, diam. Karena hanya aku yang paling mengerti Abel. Oke okay, guys. Di pedang kamu mana? Pedang apa? Pedang Sasuke. Sasuke? Ada kok pedang Sasuke. Kathleen ini lagi OTW di jalan kayaknya. Oh my god, di kaca aku cakep tapi pas di sini wah jelek. Ini kan sih pedang Sasuke. Ya kan? Iya. Sini. Itu kenapa enggak punya pedang ya? Udah rusak itu. Sak ya? Iya, kamu patahin. Enggak, lagi. Enggak, kata siapa? Iya, kan? Gak rusak ini loh. Enggak, itu emang bahannya jelek, marahin orangnya makanya loh. Warnanya tuh, udah kayunya udah kelihatan. Dilihat Kimi sih, lihat. Gak tahu siapa yang rusakin. Itu emang dari sananya tuh kayak gampang rusak guys. Jadi kayak kamu sih belinya murahan.
Udah apa emang nebak? Itu yang sekalian yang metal gitu. Udah apa emang nebak? Udah apa harganya? 20.000 kan? Gak. Berapa? Ayo, udah apa? 3 10 100.000. Ih, bohong banget. Loh, masa bohong? Enggak, 200. Diskonan ya? Enggak. Itu udah harga pas, gak bisa diskon lagi. Gak bisa ditawar. Itu udah harga pas. Guys, Stefan beli diskonan. Enggak, itu dia gak bisa diskon. Diam. Udah harga pas. Itu tuh makanya jelek banget tuh dari tokonya. Enggak, di gambarnya itu bagus banget, tebel segini. Hadiah aku di semua sendok ini, C. Gak boleh menghina. Ini bisa memotong daun dengan cepat. Daun mah bisa. Ya bisa lah. Semua juga bisa, pakai tangan juga bisa. Sagiyu, sagiyu, Shizu matilah. Titan matilah. Atau enggak? Devon getting. Kalau aku jadi sellernya sih sedih dari ini. Pasti dari sellernya. C, ini koin 1000 kan? Aku sulap jadi koin 500. Iya, C. Nih, 1000 nih. Jadi 500. Nanti kamu tiduran aja. Tunggu. Karena main HP. Nih, 1000 kan? Lihat. Lihat. 500 jadi. Iya. Kan jadi 500. Harus ditutup sebelah matanya, guys. Hah? Cih, kan lewat dari sini. Nanti gak kena. Tih, kamu bisa main HP aja gak? Kenapa? Gak apa-apa. Boleh. Where are you from, Kimi? Where are you from? Pas... Where are you going, Kimi? Ish, aku lupa. Tidur gak sih Kimi? Lihat nih, Kiminya ketakutan loh. Mana Budi? Udah ya, tidur lagi. Tunggu gak ada Budi. Satu, dua, tiga. Maaf ya guys, aku malah sibuk. Ih, 6, 7, 8. Tayang melet, melet. 9, 30. Nanti masuk angin, angin masuk. 31, 32. Sini. Tunggu, aduh. Sini cepetan. Ini udah berapa, lupa kan? Berapa ya? 40. Bukan. 40.
40 berapa? 41. Iya. Iya. Udah 41. 42. 43. 44. Baka. Baka. 47. 48. 49. 50. 51. Oke guys, kita tuh kayak buat eyeliner ala-ala gitu lah. 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 50, 61, 62. Kimi, aku akan menjagamu selalu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, ada 72 karat. Belum pulang guys, Bre. Ini jenis apa yang ngomong kadetnya? Jenis karet. Duh, muka aku nge-crack banget sih. Oh iya, 72, 73 sama yang hijau. 7. Iksanya. Shading. Enggak. Oh, tadi bedak guys, ini mah bedak. Mangoli. Masih. Nah, ini kata pel ketepet. Oke, guys. Tunggu guys, tunggu ya. Kayak ada yang manggil aku. HP kamu mana? Sini. Apa? Di. Ini masih ada sedotannya. Enggak tahu hilang padahal tadi udah dikasih. Apa sih sok cantik? Ya nanti aja deh. Guys, you know what is this? Fitcock, Abel, Kamen. Sesi 3, tanggal 18. You know what is this? Ini tuh buat cupid. Jadi aku mau tutorial cara pakainya. Kita jepit aja guys. Terus kita pakai maskernya. Kocak banget dah. Aku ngeri kelopak matanya kejepit. Sering guys, itu sering terjadi. Terus kita ya udah gini pakai aja. Itu yang bikin kayak untik mata gitu. Ya guys, jangan lupa VC sama aku. Sesi 3 tanggal 18. Sama ih pipis ih.
Ish. Losing game. Gak tahu nyanyi apa anda. Ish. Losing you is a losing game. Bau apa ini? Bau kamu. Kok lo? Sate Padang. Sate. Emang aku emangnya bilang apa? Nasi. Sate. Cinca, is, apaan sih? Cakep, 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 cakep. Cakep. Is. Cakep doang. Mau apa sih? Will you can stop ya? I can stop me. I can stop me. Ya tahu kalau Abel cakep dari mana? Gak ada. Gak ada. Irma ini tuh sangat sangat langka tisu ya, gunting hilang semua. Cakep doang beli poni kalau dipakai. Niga mau jua otoke otoke, cantik doang kakak bernyanyi. Bernyanyi. Jadi guys, aku tuh mau bilang, oh my god, ngomong apa sih? Makanya gak bisa diem guys. Ini tuh lipstiknya emang gini guys. Ini tuh namanya blend. Jadi si Kimi itu ngomong cantik guys ini. Bentar guys. Jadi si Kimi itu, dia tuh tadi kan duduk, apa tidurnya kan di, di ini aku ya, di apa, paha aku ya. Terus habis itu dia gak bisa diem guys, dia tuh langsung lompat, apa kayak jatuh gitu ya. Jatuhnya tuh guling-guling, tapi untungnya di kasur. Ih jijik. Cakep dong, belum punya KTP. Masih 6 tahun lagi. Astaga, 14 tahun lagi. 4 tahun lagi, I mean. 4 tahun lagi. Loh, aku ambil tisu tapi tanganku udah kering. Astaga. Aduh. Lope. Bel, kaki enggak kena, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Emang kenapa kaki aku baik-baik saja kok? Mau ambil itu. Nanti Agustus aku 14 tahun ya. Wow. Bisa jalan? Gak bisa. Gak bisa guys, aku lagi gak bisa jalan. Maaf ya. Sudah tahu saya. Sarangnya yo, kacang, cuek, ceponya apa? Kan, aku bisa jalan, bisa, nggak bisa, guys, aku lagi nggak bisa kemana-mana. Jadi guys, aku mau sedikit cerita. Jadi waktu itu kan nggak bertanda.
Hah? Kok dimikir nih? Kasian ikinnya. Jadi guys, aku mau cerita. Jadi tadi sedikit mau cerita ya. Dua apaan sih? Enggak guys, bercanda. Abis bentar lagi ulang tahun. Yay. Happy early birthday gak sih? Bercanda loh. Ti, tolong ambilin itu dong. Ih, itu bekas di lantai kok dipakai. Rusak loh mukanya. Ti, kenan kan? Naikin. Aku gak pakai alis deh. Kan mukanya gara-gara pakai bedak jadi kayak rata banget. I got so weak in the knees, I lose this. Jangan main ya. Enggak. Kan enggak dibolehin sama mama. Terus pakai di bawah mata. Tunggu, aku mau lihat di kaca seperti apa muka aku. Tunggu, bentar. Saksikan terus. Pakai dulu. Jelek banget guys, ini tuh belum rata, gila. Ih, berisik loh. Ting-ting.
burung. Satu lagi burung nih, teman-teman. Untuk ini gimana? Bunyi kresek-kresek berarti. Enggak, bentar. Lai, di showroomnya kedengeran lah. Ini lagi lanjut showroom. Oke guys, aduh. Bingung banget guys. Tuh. Susah banget rapiinnya. Tunggu. Gak cocok gue. Tunggu ini. Susah banget, kenapa sih rapinya? Udah, copot aja udah. Aku tidak merasa yang sedang sedih, namun terasa bingung. Apa boleh buat? Pergilah yang jauh. Tuh, susah banget ngerapiinnya, dia mesti ke depan gitu loh. Emang gak jelas ya. Tidak. Sisirin dulu. Tuh, ah, kesel banget. Emang kemarin itu aku fotonya tuh emang agak susah. Tuh, panjang banget.
nggak cocok. Aku lebih suka diikat sih. Take a fire, cyber. Ada guys, enggak itu Devon lagi nonton yang lain. Ini tuh kan ada ini loh, jadi susah. Susah banget guys rapinya. Gak cocok gak sih? Ini karena poninya kayak gini. Ribet ya bun. Mundur. Ih, takut ada budi. Aku pakai poni tombol-tombol. Ih, jadi aku enggak mau poni deh ah. Tadi kata ya tambah gendut kan, maksudnya cabi. Tunggu tunggu.
kesel banget dah. Ini aku harus belakangin dulu rambut aku. Hah? Emangnya ada bre? Ya dia katanya mau nonton ini. Kita ikut dulu kali ya. Oke. Guys. Terus kita pasang. Susah banget, guys. Atau ribet banget ya. Ah, tahu ah. Tunggu guys, aku tidak mungkin mau SS sambil rambut begini. Duh, males banget liatin orang bener-bener nih. Nih paketku udah diambil belum nih? So pretty right me. Ini jam berapa sih emangnya? Jam 7 kan? Jelek. Wow. Okay guys, kita saatnya screenshot. Kasih atas live showroomnya. Lah mau pergi, baru mau screenshot. Mau screenshot loh ini, menyesal nanti.
Isi dulu. Ini udah ke kamera matanya, terus harus gimana? Gerai telinganya tetap coba. Oke, tunggu. Bangga mengenal Boris 19. Kenapa tuh? Tunggu guys. Ngapain kita malah membahas penjual balon? Jangan sampai segalaku belum mau udahan tau, tadi aku niatnya sampai jam 10 tapi gak tahu deh. Eh, niatnya sampai jam 8. Aku takut weh kalau berpani. Tunggu bentar. Wah, jenong. Is Hah, apa itu? Halo, hai. Kenapa takut kalau di poni? Takut jelek.
Aduh. Wah, ini susah banget. Tadi kamarnya berat tuh, semuanya tuh lihat tuh kamu. Berat pulang. Ah, kecolok. Seperti pizza yang telah dimatikan sama arah. Mie aku potong poni. Apa sih orang di kamu? Kamu udahan? Belum. Udah mau udahan atau masih lama? Masih lama banget, sampai jam 11. Hah? Annyeong. Yeah. Satu waktu yang mau pakai lipstick pucat. Pasti di sana gak modal ya lipsticknya. Apa gak modal? Gak punya lipstick ya. Nih aku punya lipstick harganya lebih dua 100 ribu kali lipat dari yang ini. Kasih tahu. Mana makeupnya? Di luar. Wah. Inyong haseyo. Inyong. Itu inyong. Inyong kan bahasa ngapa? Ah, me. You know ini tuh susah banget. Ih, jelek. Coba Mei, sini kita mirip gak sih, Mei? Males banget kamu. Ih, ngapain sih punya geli banget sama. Lu sih coba lihat, Mei. Udah tau kan yang jelek atau cantik. Kalau jelek enggak mau masuk. Sekian, terima kasih. Jelek, enggak jadi. Ih, orang pada mau lihat loh katanya. Ya. Tapi cantik kan aku sih jujur. Enggak. Iri bilang sahabat, palela lela. Ali Ali Ali. Duh, kalian gemoy deh. Ih, sumpah kamu jelek banget sih, enggak nyangka punya kakak se. Coba lagi Mei sini. Maaf, bayar mahal. Ih, cepetan loh. Tidak usah tarik-tarik. Ye. Pasti. Ci. Mei, Mei. Tahu gak sih, jadi kan aku lagi di backstage kan, pokoknya yang tempat yang biasanya tuh kan. Terus aku tuh lagi, aku mau turun yang nanjakan itu, aku mau tuh harun, terus aku gak sengaja jatuh kan. Terus diketawain Kak Iv kan, terus Kak Iv tuh kayak ketawanya puas banget, sama bangga kok kayak gini kan. Terus? Terus kayak, hahaha. Terus aku soalnya jauh, aku jatuhnya begini. Oke. Kemarin Iya masak ini, masak nendomi ya. Beli di warung dulu. Ih, so imut. Jadi gak sehari aja berantakan. Tadi tuh beres banget. Titinya nih lo yang berantakin. Jadi aku iniin. Ini ada 73 karet. Tih, ini apa Unonya masukin lagi ke tempatnya. Piringnya taruh luar. Iya. Barang-barangmu keluarin. Aduh, lihat tentang sih berantakan banget, sumpah gak suka banget. Nih nih, Titi nih. Iya, ini beresin. Iya, ini lagi beresin. Ini apa lagi? Mana tau kamu pulang-pulang aja bersih, cuma luar yang berantakan.
Bentar ya, aku mau itu dulu. Mau apa? Iya, merah berwarna banget, aku kan mau sincaan. Ambil apa? Apa sih? Gue pecah tau. Hi, I'm back. Loh, ditutup. Buka. Buka, Indi. Buka. Iya, gak kedengeran kan, guys? Gak tau ngomong apa. Sini, tas aku aja udah pusing. Kyunghee. Hai, Iwi cantik. Jahat banget aku mirip-miripin si hari ini. Mirip loh. Dasar. Nih, oh my god, nih. Kamu gak nyapu, aku dari kemarin gak nyapu. Kamu mana pernah? Lihat tuh Titi tuh, main-main Uno aku, Mei. Dia marah-marah sendiri. Kenapa sih? Main Uno ku. Terus? Sampahnya gak dibuang. Astaga, Tuhan cantik banget, Abel. Siapa yang ngomong gitu? Mifu. Astaga Tuhan. Next pajama gitu ya, Abel. Boleh, guys. Iya, enggak guys. Maksudnya apa? Aku enggak tahu kapan mau potong poninya. Nanti aja udah keluar. Me, minta SS berdua loh. Maaf, mahal. Katanya maaf mahal. Tujut aja, Abil. Besok nonton, gak usah pajama besok-besok. Tujut aja katanya kocak banget. Ayo, Rumi. Ih, si ganteng ngeliatin aku udah gak obesitas. Seperti pizza, Marsha mah gini ya pas ya. Aku mah harus dilebarin lagi baru pas ke muka. Bisa lihat ya. Aku tuh sayang kamu, gak boleh kayak gitu. Lagi, Mi. Mau dong tuh shoot. Siap, ketin artis. Artis pas papan bawah. Ah, mataku kok colok. Capek. Aku kayak apa tante-tante cici-cici yang Chinese ngono. Iya. Kan cewek kan hari kedua Imlek enggak boleh baju hitam, gimana sih? Ini kan hari kemarin tuh hari Stars biasa sama aja. Artis papan tulis. Sudah tau lah ya, sudah tau lah ya. Ngomongnya kayak orang yang gak bisa ngomong Indonesia aja. Sudah tau lah ya siapa yang lebih cantik. Seperti pizza tuh, Mars itu kayak cocok gak sih? Kayak pas gitu gak sih? Kayak gini ya. Terus aku tuh harus kayak lebar lagi baru pas gitu loh. Tadaaa. Ini. Kok kayak benci aku ya? Ini. Meh. Kalau sendiri ngapain tau sih itu? Dah artis papan tulis guys, mau guys, Kathleen jorok banget guys. Masa kos kakinya ditaruh situ, lihat deh guys. Cie, kamu tuh gak ngerti orang lagi beres-beres ya, please. Katanya mau tidur. Iya, sekarang tidur. Ih, makanannya unik. Jorok banget guys. Nenek Kiyomi. Budin. Sekarang aku beli makanan buat dia. Terus dia diem-diem. Udah kasih makan. Belum. Mereka belum makan. Gemes banget sumpah. Tak colok. Pengen ku patahin tangannya. Lihat ya, si anak kecil mau cium. Kiss no kiss. Bau. Kiss. Bau katanya. Kiss. Strawberry. Ay, Mei, coba sini lagi, Mei. Mahal. Kamu sombong banget sih, guys. Ih, sumpah. Mas Penta. Nenek Kiyomi. Tama itabu. Kiyomi. Iya, so cute. So cute maksudnya. Kathleen tuh kan. Mereka putra sayang kita. Perasaan tadi tulisannya enggak ding. Oke, maaf. Kok matanya gitu. Oh, sikit. Iu. Iu, jorok. Apa sih? Anjing itu bau gak sih, kan keteknya dulu. Kalau
Emang sini. Cium sini, cium keteknya. Dia lagi nyium-nyium maskermu loh, berarti bau jigong. Ngawur. Ayo. Kis. Maksudnya. Coba angkat keteknya. Angkat keteknya. Bau, guys. Wangi sabun. Kapan terakhir mandi? Aku pengen tusuk hidungnya rasanya. Sumpah. Gemes banget hidung itu kayak Barbie gitu gak sih? Besok aku mau showroom. Aku berponi kayak mbak-mbak. Yang kakak yang mana guys tebak? Aku harus sok cute gitu. Biar dikira emang adiknya sih aku. Papa itato kio. Kak ini harganya berapa? Gak usah kurang-kurang kaki orang. Murah guys. Ayo ini. Jangan. Ada kena matanya loh. Jangan ganggu. Giginya jangan. Ronggang ya. Apa sih? Gigi shaming. Kiyomi. Gimana sih? Gimana Kiyomi? Kiyomi. Papa Ita tuh. Dasar botak. Botak. Menyinggungnya. Ayo, inalin. Amit-amit. Sana Kimi kita yang 1 juta umat sih. Kasihan. Ngomongnya bareng lagi gak? Demi Alek gak ngapa-ngapa demi Alek. Crazy ya you. I'm a little crazy. I am crazy over you. Stress. Pusing itu budinya. Budi. Budi lagi tiduran loh guys. Ini Kimi. Bre mandi. Sabar ya Kimi. Udah malam guys. I go crazy crazy. Kasian tak lempar. I go crazy 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 crazy. Kenapa Ti? Piringnya taruh luar juga dong. Help. Oh ya, jadi kapan katin showroom? Besok mungkin. Ini punya siapa? Nggak, aku mau ambil satu. Bagi orang baik terdunia, baik di sedunia. Mari kamu minta aku berapa? Apanya? Copot. Satu doang. Demi Alek. Enak tau itu dari kayak kes. Copot. Hai ganteng. Si ganteng. Cek aku pengen males deh pelihara mereka tuh, Cek. Pusing sih hari itu kayak ngeliat mereka sangat amat lucu. Coba aku. Oh, di barcode datang kembali. Boleh minta satu lagi? Enggak. Males ini aku jarang-jarang belinya karena nanti takut batuk. Satu aja. Enggak. Mau dong. Enggak. Anakku kemarin cuma ngambil kamu satu. Sekarang ini apa caranya? Ada. Coba. Nih, tadi ya. Minta pokiku. Sama datang di poni barcode. Poni sapu lidi. Satu aja loh. Satu. Mati Titi mau. Ini aja ya kamu, Ce. Nih lihat. Ih jahat banget. Ih, mana pergi. Nih, sini poninya. Lihat. Nih. Titi. Taruh sana dong. Aku semua. Iya loh, mak taruh sana. Aku yang kemarin ngasih aku sama. Aduh, aw. Gak bisa keluar loh. Bisa kenapa? Jam berapa sih ini? Jam 8. Marah guys. Kathleen marah guys. Tuh gara-gara dia tuh jadi terang banget. My casan rusak. Jam 9 dia selesainya. I'm a little bit.
apa ya? Udahan yuk, wah pengen cepet-cepet selesai nih, parah. Nangis, enggak guys, dia gak nangis. Kathleen itu loh. Save Kathleen. Dia kayaknya lagi bikin minuman, gak guys? Dia lagi apa? Bikin, kayaknya lagi makan di luar. Saya mendengar suara masakan telur. Sti, taruh luar piringnya. Awas, itu kasurnya Mimi loh. Itu kasurku, awas. Minggir. Apa sih up apaan? Ada apa sih? Wih, ternyata ada bulu gitu, bulu kayak bulu putih. Nothing. Shh. Apaan? Ini loh, mau tak gratis. Nih. Banyak. Ongkirnya? Ongkir, gak tahu pasti murah. Saya pengen mouse. Di sendiri? Tapi gak ada komputernya. Nasi padangnya comeback. Sate. Ya sate. Diam. Cemo ini. Yang gelandung. Tempat itu gelandung. Kok jadi terang banget sih, heran banget. Ih, jadi gede banget. Awas, ih. Oke, ngecas. Kok jadi gini? Kok jadi ngesum banget sih? Lihat atas gak nih Cil, kita artis loh. Enggak ah. Lihat, bagus loh. Jelek. Ada baju. Cik, ini yang biasanya buat tidur malam itu kan? Mau ini enggak, Cek? Pixie.
Enggak. Kenapa enggak masuk? Oke guys, kita ini yuk baca podium. Bisa deh dong. Ih, nama ini merek loh. Hai Kak Tio. Oke, baca podium. Baca podium. Absen. Yang pertama ada Ferdi sayang, kedua ada Bayunya Kathleen, ada APP Ilham Ram, Reka Putra sayang C. Apa itu panjang banget. Kekelihatan pejuang Abel. Kinan, Bram Jose, Kang Galon, Gary, Chicken Nugget, Kiminya Abel, Garib, Rizky Jo Abila, Vira Caniago, Berang-berang, Opung Rey, Pandu Perdana, Billy Johannes, Astri Neltan Nurul, Nando Generasi 9 JKT48, Es Batu Anget, Rian Panji Mardiko, Atna Tapak, Si Chan, Amrul, Kizul, Wim, Pur, Michelle, Si Sedih, Widi Rianto, Kican, Pak Wan Kawi, Restu Rasutora, Yayan, Ifangki, Das Bagas Penjaga Hati, Akun Bermanfaat, Boren, Salman Oktanya Abel, Rizky MFL, Kalutsan, Piariu, Arga, Saktia Seo sama nomor 50 itu, Yoga Pangestu, Kodok Suci, Ranto, Mifu Sen siapa tidak tahu, Rido 21, Daniel A5, Adeno, Calvin Chandra, Case Omar, Omar, Torik, Naura Azalea, Kambing Slonjor, Disayang JKT48, Ardi, Panda, ASR, Kuwi, Abdul Rohman, Izora, Rafan Lamia, Jawabang, Andrew, Lambang, Eskalator FX, wah jauh-jauh kesini ya. MNTS, Hasbi LH, Abiyu, Nalfal, Andri, Ezi, Rangga S, Aki, Al-Amin, 48, Jason, Hio, itu bacanya gimana sih, Hio kan? Wuri, Yoga, Aji, Tio, Aja, ini Eldrian, oke. Okay. Davin, Crazy Rich, Nurman, Emi, Nur, Cahaya, William, Laurencio, Harto, Wota, Fikri, SW, Pasya, Pradana, Naim, Widi Liliani, Hasan, Bagus, Banserep, kau mau ambil aja, gak ada yang minum soalnya, sudah 100. Bahasa aku tuh tulisannya Mei Abel cantik banget rambutnya panjang kamu. Iya. Aduh.
pas absen nah, gitu. Aku nge-lag pilnya. Kathleen, Christabel, Jocelyn, Gwyneth, ngakak. Nyolok mata guys, poninya kocak banget. Nenenenene. Tuh panjang gitu. Besok Valentine ya. Jam berapa ini? Demi apa besok? Oke okay guys, kita bacain podium ya. Katanya sampai jam 11 juga guys. Masih jam 20. Wah, ngaco. Kita baca podium. Yang pertama ada Kak Ferverdi. Yang pertama ada Kak Ferverdi. Kedua ada bayunya. Kalau aku baca, bayunya Kathleen. Ketiga ada APP. Keempat ada Ilham Ram. Yang kelima ada Reka Putra. Yang keenam ada Pejuang Abel. Ketujuh ada Kinan. Kelapan ada Bram Jose. Kesembilan ada Kanggalon. Kesepuluh ada Gary. Kesebelas ada Garib. Kedua belas ada Pandu Perdana. Ketiga belas ada Chicken Nugget. Yuhuu. Nyap, isanya, arigato, arigato, nyap. Oke, ayo, SS dulu. Tunggu guys, kayak cenderung banget. Mungkin besok aku showroom lagi deh.
Okay. Belum tahu jam berapa. Dadah semuanya, terima kasih yang sudah nonton showroom aku kali ini. Dadah. Dadah semuanya. Sayonara. Nice. Mau. Buang sampah tapi. Dadah. Dadah, konbawa. Arigato gozaimashita. Arigato. Dadah. Mantap. Dadah. Dadah guys. Arigatonya. Arigatonya. Dadah semuanya.